Beredar narasi sebuah rumah makan di Klaten, Jawa Tengah dikabarkan dibakar warga karena berjualan di bulan Ramadan. Akun Facebook Bue Agung membagikan kabar itu pada 9 April 2022. Akun itu mengunggah sebuah tautan artikel dari situs roketasia.my.id. Benarkah adanya rumah makan di Klaten dibakar massa karena berjualan di bulan Ramadan? Dari hasil penelusuran kami, faktanya informasi ini telah dibantah pihak kepolisian. Kasihumas Polres Klaten, Ibtu Abdillah menegaskan, tidak ada kasus pembakaran warung makan di Klaten. Kami juga melakukan penelusuran dari foto yang beredar. Hasilnya, foto yang dicantumkan dalam unggahan yang beredar merupakan foto kebakaran rumah di Sibolga, Sumatera Utara pada 2021 lalu. Foto serupa dapat dilihat dalam artikel waspada.id berjudul Dua Rumah Warga di Jalan Bawal Sibolga Terbakar yang diunggah pada 28 Januari 2021. Kesimpulannya, klaim adanya rumah makan di Klaten dibakar massa karena berjualan di bulan Ramadan adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis misleading content atau konten menyesatkan. Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi. Medcom.id, a part of Media Group Network.